Dalam rangka meningkatkan keterampilan, jajaran TNI Polri menggelar latihan tembak bersama di lapangan tembak Primopati hari ini. Latihan menembak TNI atau Polri dipandu oleh Danki Aibtu Bambang Budi Leksono dan diikuti Kapolres Pati dan Dimpati, personil TNI Polri serta Kompi 4 Batalion A Pelopor Sat Primapolda Jawa Tengah. Kapolres Pati AKBP Ari Prasetya Syafaat berterima kasih atas inisiatif Primob penyelenggarakan kegiatan ini. Ia menilai kegiatan ini mampu meningkatkan kemampuan para personilnya serta dapat meningkatkan sinergi TNI Polri dalam menjaga kekondisifan Kabupaten Pati. Ari mengaku jajaran kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo lebih mengedepankan restoratif justice. Namun demikian, kegiatan latihan tembak bersama ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kekompakan TNI Polri. Dan Dimpati Letkol Adi Ilham Zamani mengatakan, sinergitas TNI Polri merupakan keniscayaan dan harus terwujud agar NKRI terjaga. Kita dari pihak Kodim, pihak TNI dan Polri, Kapolres dan Brimob itu melaksanakan latihan tembak bersama, sinergitas antara TNI dan Polri. Kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan soliditas antara TNI Polri yang selama ini sudah cukup baik di wilayah Kabupaten Pati. Saya sangat mengapresiasi inisiatif dari Danki Brimob, dalam hal ini Ibtu Bambang, dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat tali silaturahmi di antara personel TNI dan Polri. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan.